Ini merupakan salah satu daripada 40 pusat operasi stor bekalan makanan negara, yang mana sebenarnya tahukah anda dengan adanya stor bekalan makanan ini, harga produk-produk berasaskan 5 kategori telah pun sekarang ini dikurangkan 5 hingga 20%. 27 komoditi yang dirangkumkan dalam 5 kategori itu termasuklah sayur-sayuran, ikan, barangan runcit, barangan kawalan, ayam dan juga telur. Kecuali barangan kawalan, kebanyakan komoditi dalam 4 kategori yang lain kini boleh dibeli dengan harga antara 5 hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran. Melalui perangkaian ini, ianya tidak melalui pemborong dan biasanya pemborong akan mengambil keuntungan 20% melalui program ini, dan apabila ia tidak melalui lapisan pemborong, kadar itu dapat dikurangkan dan farmer dapat menjual pada harga 5 hingga 20% lebih rendah kerana lapisan dalam rantai pemasaran itu telah berkurangan. Pusat operasi ini bertindak sebagai pusat pengumpulan sebelum diedarkan kepada usahawan tani dan lebih 2,000 outlet farmer seluruh negara seperti Pasar Tani Kekal, My Farm Outlet dan Agro Bazar Kedai Rakyat. Dengkil ini adalah merupakan pusat operasi di wilayah tengah yang menerima bekalan daripada Port Klang ataupun yang kita import. Jadi Dengkil yang kita pilih adalah merupakan center kepada pusat edaran, di mana barang-barang yang sampai di pusat edaran di sini kita akan edarkan kepada lebih 40 pusat operasi farma di seluruh Malaysia. Bagi usahawan, pengwujudan stok bekalan negara ini benar-benar membantu mereka. Masalah dia di pasar, contoh pasar burung, sekiranya barang yang ada, sayur-sayuran yang ada di pasar burung itu sedikit, harga akan naik melambung. Kalau barang banyak, harga akan jatuh. Tidak seperti mana yang sediakan oleh Pama, mana yang barang yang sayur-sayuran yang disediakan mencukupi. Jadi daripada segi harga, dia stabil. Ketika ini, import buahan dan sayuran negara berjumlah RM9 bilion, manakala ekspor untuk komoditi yang sama hanya RM2.5 bilion. Justru, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui FAMA berusaha menggalak usahawan tani meneroka bidang pertanian sebagai sumber kekayaan negara. Kita memohon agar para petani untuk adopt teknologi baru seperti ICT dan biotech dalam melibatkan diri dalam bidang pertanian kerana ianya akan memberi pulangan yang lebih kepada para petani dan juga pada negara. Pelbagai usaha dilaksana bagi memastikan harga barangan asas sentiasa stabil dan akhirnya menjamin kesejahteraan pengguna. Laporan Syahril Sarapudin.